Pada suatu hari ada seorang perempuan yang bernama Wanda. Dia dari Madura. Dia merantau ke Samarinda. Lalu dia kerja di warung makan di seberang rumah Naufal. Naufal adalah orang lagi putus asa karena dia ditinggal sama orang suka yang bernama Olivia. Tapi Olivianya udah punya pacar. Awalnya Naufal pengen pacaran sama Wanda soalnya Naufal pengen melupakan Olivia tapi ternyata si Wanda udah punya pacar juga. Di balik papan Naufal tahu dari tetangga sebelah rumah lalu. Naufal kecewa lagi tapi enggak apa-apa sih karena Naufal tidak terlalu suka sama Wanda tapi sedikit kecewa juga dan sedikit marah karena Naufal itu pengen punya pacar belum kesapian juga. Sementara ada Naufal yang bernama Silsi sudah punya pacar yang bernama Dito. Naufal sempat berpikir mungkin karena tidak bisa jalan jadi susah mendapatkan pacar nasib-nasib. Ya sudah mau diapain lagi orang nasi sudah menjadi bubur. 3 tahun berlalu pacarnya Wanda selama ini ternyata berselingkuh dengan perempuan lain lalu si Wanda pun putus sama pacarnya yang on the hot itu dan Naufal memberanikan diri untuk nembak Wanda. Naufal, Wanda mau enggak jadi pacar saya? Wanda, maaf Naufal, aku sudah punya pacar. Naufal, lo katanya diselingkuhin sama pacarnya. Wanda, iya ada lain lagi. Naufal, maaf ya Wanda. Wanda, iya gak apa. Naufal kecewa karena ditolak oleh Wanda mau bunuh diri tapi takut dosa. Lalu Naufal hapus Facebook Wanda dari pertemanan Naufal. Lalu si Wanda bekerja sama dengan teman dan keluarganya Naufal untuk bikin kejutan buat Naufal. Lalu Dipo datang ke rumah Naufal. Lalu Dipo bilang ke Naufal bahwa si Wanda kecelakaan dan kepala bocor. Lalu Naufal nangis terus. Naufal naik ke mobil tapi bukan ke rumah sakit tapi dibawa ke taman. Lalu Naufal melihat Wanda pengang sepaduk tulisan I love Naufal dan akhirnya mereka pun jadian.